Inilah Harajuku, pusat mode anak muda di Jepang. Setiap akhir pekan, anak-anak muda Jepang berkumpul di sini dengan aneka ragam penampilan. Rata-rata penampilan anak muda di sini aneh dan unik. Ini salah satunya, model yang sedang tren saat ini, model gotik Lolita. Pusat belanja utama Harajuku ada di jalan ini, Takeshitadori. Di sini, aneka ragam mode dan pakaian anak muda dijual. Tapi, pusat kumpul-kumpulnya anak muda justru di sini, di jembatan Jingu. Di sini, beragam atraksi ditampilkan oleh anak-anak muda Jepang. Nah, ini yang menarik saya. Free Hugs. Anak-anak muda di sini menawarkan berpelukan pada siapa saja yang lewat. Harajuku ada Free Hugs. Kampanye Free Hugs adalah sebuah gerakan global yang bermula pada tahun 2004 di Australia. Gerakan ini bertujuan mencerahkan dan membangkitkan semangat siapa saja, termasuk orang asing yang tidak kita kenal. Menurut para psikolog, dengan berpelukan, tingkat stres seseorang bisa berkurang. Meski marak, gerakan Free Hugs ini sempat dilarang di beberapa negara dengan berbagai alasan. Salam Free Hugs dari Harajuku. Big Hugs!